Mendekati menjelang musim kemarau, dengan arus kemarin kan masih hujan curah hujan cukup tinggi. Jadi kalau kita perbaiki secara permanen kurang baik, sehingga kita memperbaiki secara permanen ini mendekati ke awal bulan April. Ya, ini nanti akan menyeluruh, ini akan menyeluruh di seluruh jalan-jalan protokol Kota Jakarta. Jadi mudah-mudahan nanti mulai akhir Maret, April sampai dengan bulan Mei Juni seluruh pekerjaan permanen di Kota Jakarta akan dicatat.